Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Diwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area segitiga pembalik Solo Balapan. Nah, ini tepatnya berada di dekatnya Rel X. Nah, di situ Rel X stasiun Solo Balapan dan lintas yang dielektrifikasi dari mana? Dari peron utara stasiun Solo Balapan, yaitu jalur 567 mengarah ke arah stasiun Solo Jebres, yang rencananya untuk stasiun keberangkatan KRL yang mengarah ke Palur. Nah, untuk yang arah ke Kadipiro itu kan juga dielektrifikasi, mungkin hanya untuk langsung aja ya, untuk gerak langsir KRL hanya dielektrifikasi sampai situ saja, sampai dekatnya perlintasan di situ. Untuk per tanggal itu kan tanggal 11 Maret 2022 sudah dipasang kabel-kabel, yang saya lupa, udah lama saya enggak ngupdatein elektrifikasi, jadinya saya lupa apa saja ini. Ya, ini bisa teman-teman lihat tuh, di atas ada kabel kecil, bawahnya ada kabel yang tebel. Itu mungkin kabel tebelnya adalah penghantar listrik. Nah, ini saya turun dulu. Itu yang ke sana, yang ke peron utara Solo Balapan juga sudah dipasang tiang LA-nya. Dan ini coba saya lihat dulu. Mungkin ya, ini menurut saya besok di sini ada jalur baru. Coba saya ke sana ya, biar teman-teman tahu gambarannya. Nah, ini banyak bantalan nih. Nah, aduh, pilek saya. Jalur baru ya. Nah, untuk jalur barunya kemungkinan di sini dari jalur apa tuh, jalur 6 mengarah ke stasiun Solo Jebres, nanti lihat sini ya, benar kemungkinan di sini nih jalurnya ada jalur baru. Nah, di sini tuh yang ada batuknya tuh. Tapi bisa jadi juga nih ada dua tiang LA kan, jadi untuk fitras yang itu yang rangkap dua LA, makanya dikasih LA di ke arah stasiun Kadipiro, jadi nanti mentok di situ, di ini LA yang ini, nanti itu digabungin sama yang ini, terus sama yang ini depan saya nih digabungin sama yang itu. Kemungkinan gitu juga bisa. Terus untuk elektrifikasi di peron utara Solo Balapan masih gitu-gitu aja, jadi belum ada perkembangan masang fitras dan kabel. Dan sebentar lagi itu ada lokomotif KA Bengawan mau diputar, biasalah diputar kak sore gini, diputar di segitiga pembalik Solo Balapan. Saya ke sana ini. Nah, di sana ada lori kecil tuh, dua lori kecil. Ini bantalannya masih baru, kemungkinan buat itu apa? Double track Solo Balapan hingga ke stasiun Kalioso. Ini habis hujan, jadi tanahnya becek. Tadi itu saya habis ngeliat tadi kirim lokomotif sesi 203 yang XPLH lokal 10 sama nyegat MCWKS 4. Nah, ini oh di sana tuh juga ada dipasang pemutus
pemutus jaringan listrik. Bentar, ini coba saya sendiri. Nah, di sana juga sudah dipasang tuh perangkat untuk memutus jaringan kelistrikan seperti yang di sana. Ini saya zoom out aja lah. Coba saya turun dan memperlihatkan bagian bawah. Wih, itu ada ular tuh. Nah, ini aja. Nah, sepanjang ini sudah dielektrifikasi, dielektrifikasi sudah dipasang tiang LA. Nah, itu. Itu adalah pembangunan Masjid Syekh Zayed, pemberian Sultan Dubai kepada Indonesia. Sudah berjalan berapa persen ya? Kira-kira kalau menurut teknis bangunan sudah 50-60%. Tapi untuk finishing belum sama sekali. Nah, jadi nanti di sini spotnya bagus nih. Itu adalah truk pengangkut bantalan. Kita bisa narik, ngangkut berapa ya, ratusan gitu ya. Tuh, oh ini terletak nih. Di sini ada kayak buat pengait yang agar tidak miring. Tuh, ini kok lempungnya kayak mentok seperti yang di sana tuh. Nah, di sana juga dikaitkan. Di sana ada pemutus jaringan kelistrikan tuh. Seperti halnya yang di sini. Apalagi ya yang diaktifkan. Ben, apa ya, saya lihat ke sana saya berjalan. Saya ini berjalan kaki. Ya, beginilah situasi stasiun Solo Balapan sore hari setelah hujan, dan ini sudah gerimis lagi. Gila, hari ini gerimis terus, hujan terus. Tapi enaknya hujan tuh nggak panas. Nah, tuh. Ini coba nih saya buat thumbnail, gimana ya? Ini bagus banget. Relate-nya, tuh. Coba nih saya mundur terus. Nah, mungkin di sini aja ya, bagus. Nah, oh, nah seperti ini bagus. Coba saya foto dulu. Nah, sudah saya foto dan kembali ke sana. Dan bentar lagi mungkin saya pulang ke sana. Bentar lagi hujan lagi. Ini sudah mendung banget. Dan sudah gerimis lagi. Gemes tuh. Oh, dadah. Aduh, ini. Hujannya turun lagi. Itulah teman-teman, sekian dulu video update elektrifikasi saya. Mungkin berapa minggu lagi ya? 2 minggu lagi akan saya updatekan kembali di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video saya selanjutnya. Mantap, segitiga pembalik stasiun Solo Balapan.